Ibu kota Jakarta dengan lalu lintas padat, khususnya saat jam berangkat dan pulang kerja, membuat sejumlah pengendara nekat melanggar rambu lalu lintas demi mencari jalan pintas. Jalan layang non-tol Casablanca menjadi salah satu jalur yang dilarang dilintasi oleh kendaraan roda dua. Sejumlah rambu pun dipasang tepat di titik persimpangan dua jalur guna menghalau pemotor masuk ke jalan layang. Dari mana, Pak? Tadi lihat nggak di sana pelang? Motor dilarang naik. Terus? Kenapa? Ya biar cepat aja. Biar cepat aja. Tapi di sini emang macet terus. Bahaya nggak? Nggak. Nggak bahaya? Serius? Apa yang buat Bapak nggak bahaya? Ya jalannya emang lancar. Salah, Pak. Waktu lagi baru dibikin juga emang belum ada. Belum ada rambu. Tapi kan sekarang udah tahu ada rambu. Ada. Nah. Cuman ya saya mau ngambil jalur yang cepat aja, begitu. Ini apa ini? Motor. Nah, motor jalurnya mana? Jalurnya? Ya, di mana aja juga kalau emang ada jalur yang merasa cepat, ya ambil aja. Peraturan dari mana? Dari saya. Kalau emang saya ngerasa nyaman ya saya jalan. Kalau emang mati ya udah takut. Ini Bapak meskipun udah ditilang kayak gini masih mau lewat sini lagi? Ya tergantung. Tergantung gimana? Tergantung ada apa kagak polisinya. Makanya kalau mau yang bagus memang di sini di sono jagain polisi biar dia nggak masuk. Di situ juga jagain polisi biar dia nggak masuk. Kalau ada polisinya satu orang di sini terus di sono satu orang, maka dia nggak bakalan berani, saya jamin. Gantinya petugas nggak ada rambu-rambu, nggak jelas. Pak, orang-orang apa namanya? Keselamatan itu maksudnya. Pas, saya paham. Ditanemin di dalam hati aja. Saya paham. Banyak orang perboden aja masih pada ngelawan, nggak mikirin. Tapi kan itu orang lain melanggar. Bapak mau ikutan orang lain yang melanggar? Ya, orang lain itu kan orang lain yang jelek. Oke? Okay? Ya. Ya enggak? Masih mau ngelanggar lagi enggak? Ya kalau ada kesempatan, waspadalah.